Hey guys, welcome back to LZ Minecraft and welcome back to Minecraft Hardcore Indonesia. So ya guys, seperti di video yang ini, nah di situ gue bilang kalau di sini di series Hardcore ini gue bakal pakai tekstur pack Stay True 1.16 ya guys ya. Nah di sini udah gue pakai tekstur packnya, jadi kita langsung aja. Kayaknya gue pengen Bentar. Kita punya tugas gak sih hari ini? Kayaknya abaikan. Kayaknya di sini gue punya tugas lah. Gue punya tugas di mana gue harus nyari sugar cane sama leader guys. Karena ya kalian bisa lihat di sana itu, di sana gue udah bikin enchanting table ya. Gue udah bikin enchanting table. Jadi kita harus nyari leader sama itu juga sama apa namanya leader sama sugar cane gitu buat bikin bookshelfnya gitu guys, biar nanti kalau kita enchant itu levelnya udah max sampai 30 ya guys ya. Nah di sini kan masih 6 nih levelnya nih. Nah makanya kita cari bookshelf, maksudnya kita bikin bookshelf, kita taruhin di pinggir-pinggir ya gitu biar bisa maksimal aja levelnya. Oke, situ ada sugar cane. Oh ya guys, by the way, ini kan gue masih pakai baju yang bawaan dari skinnya guys ya. Nah bajunya kayak gini. Nah by the way, gimana kalau gue ganti baju atau gimana gitu? Tapi khusus dah untuk nggak semua series gitu ya. Cuma series tertentu, misalnya series hardcore ini gue pakai baju apa gitu kan, biar beda. Nggak bajunya ini mulu biar nggak bosen juga sih gitu. Ya gimana, kalian komen aja di bawah ganti apa enggak bajunya. Kalau misalnya ganti nanti, ini nanti gue bikin baju sendiri, misalnya untuk hardcore ini bajunya apa gitu, atau misalnya harus ada logo hardcore itu di bajunya atau gimana, ya gue nggak tahu juga. Ntar pokoknya di komen aja di bawah, oke? Komen aja di bawah ntar gimana ya. Jadi gitu guys, supaya ada perbedaan aja sih di seri-serisnya gitu. Kalau seri survival kan ya pakai baju ini nggak masalah, kan emang dari awal juga gue pakai baju ini gitu. Cuma kayak hardcore ataupun yang series yang lain-lain itu gue harus pakai baju apa gitu biar nggak bosen sih. Di sini ada sapi, daripada kita bunuh ambil leadernya, mending kita ini dulu nih, kita breed dulu biar banyak gitu. Oke, kita coba nice, jadi ini aja dulu semuanya. Kita bakalan breed sapi-sapinya ya biar banyak gitu. Yuk kawin. Yuk kawin. Ya, yang ini jomblo guys. Nggak ada ceweknya dong. Kita sekalian nyari sugar cane juga ya guys ya. Kita sambil keliling-keliling dulu dikit. Ini apa ini? Gue pengen bikin ini. Pengen nanamin sugar cane biar nggak bolak-balik sambil nungguin, kan ada farmnya gitu dikit-dikit kan lumayan. Gak perlu cari jauh-jauh lagi gitu. Kayaknya kita bikin charcoal dulu deh bentar. Di sini gue kekurangan ini anjir, kekurangan koal. Koal gue habis, gue nggak bisa masak dong. Kita tebang-tebang pohon dulu buat ngumpulin log dan kita jadikan charcoal guys. Karena di sini kita nggak punya koal dan gue malas mainin ke bawah takut mati. Akhirnya ya udah kita bikin ini aja, charcoal aja dari log gitu. Oke, kayaknya cukup. Kita jalan-jalan lagi. Nah, di situ ada sapi juga. Nice one. Buat sementara ini pakai ini dulu. Ntar kalau jadi charcoal baru kita masak nih daging-daging ini. Sambil nunggu mateng si itunya, charcoalnya. Tuh. Nah, ini nih untuk sementara karena ini nih villager yang gak ada juga, jadi kita ganti dulu farmnya bentar ya. Kita ganti lah. Oh ya, ini farmland ya, nggak bisa ditanamin sugarcane ya. Kita ganti dulu. Nah begitu kan enak tuh.
daripada farmnya nggak berguna, mending digituin aja. Ah ini nih asli, gue kasihan banget dah asli. Daripada lu sendirian ya nggak ada jodoh, mending lu pergi aja sono. Kan kasihan juga lu di sini sendirian, nggak ada jodoh, nggak ada teman gitu. Yuk kawin lagi dong. Nah gitu. Nah ini bocil makan cil ya, udah cepet gede cil. Nih makan nih. Nah tuh kan gede kan, gue bilang juga apa. Cil, sini cil. Cepetan cil, udah malam cil. Cepetan cil, udah malam cil. Astaga cil, cepetan bocil. Lu apaan sih, lu udah kenyang, lu udah serakah dah. Cil, cepetan cil, astaga udah malam ah. Balik. Oke, cara kalau kita udah matang, tinggal kita bakar makanan-makanan kita guys. Karena gue kelaparan anjir. Ya ilah, gue punya daging babi dong ternyata. Kalau tahu gini mah nggak perlu kepikiran tadi ya, jadi ini pendaging babi gue di sini nggak tahu gue. Oke kita tidur aja dulu guys, kita tidur dulu. Tidur. Good night. Oh iya, kita lanjut. Jangan lupa bednya bawa. Cepat ntar kemalaman di jalan kan bisa tidur gitu. Oke daging sapi lumayan. Kayaknya pakai armor dah, gue takut. Nah gini kan enak, safety dikit gitu ya. Oke. Lari ada wibu. Buset. Tinggi-tinggi anjir gunungnya. Lah itu ngapa dah? Oh gue kira ngebug anjir. Rupanya belum render, gue kira ngebug itu. Ada bocil lagi gak? Cil, nah ini cil. Oh, langsung kawin cil. Yoi gak cil? Mantap caur lah pokoknya ya. Udah kita langsung panen aja, panen. Panen. Ya ilah, cil. Lu kemana cil? Jangan kabur cil, astaga sini aja lu. Dah situ aja tinggalin dua, ntar biar kita breed lagi. Nah gini nih, di breed dulu nih, biar cepet ngelahirin anak. Lu mau makan lu? Udah kenyang ya? Ya udah, kita ambil dulu lah. Ya nggak jadi panen kayak gini mah. Ya ilah, dua buku dong. Lama banget anjir. Kayak gini kapan kelarnya coy? Apa kita bikin sugar cane farm otomatis mungkin ya? Biar cepet. Oke kita coba dulu. Kita coba bikin sugar cane farm otomatis. Biar cepet gitu guys. Soalnya kalau gini lama banget asli. Waduh gak sanggup gua. Bentar kita perlu quartz, redstone. Yoi redstone, terus cobblestone. Nice. Sekarang kita bikin observer. Nice, observer satu aja kali ya, satu cukup. Satu, terus habis itu kita bikin piston ya guys ya, piston. Cukup gak sih locknya? Kita bikin 7 baris, nice. Oke siap. Kita bisa bikin sugar cane farm otomatis gitu guys. By the way kita bikin di mana ya? Biar ada enakan dikit gitu. Di sini kali ya, di sini aja. Oke di sini kita bikin dulu. Nah, tapi gue nggak punya hooper anjir. Udahlah biar aja lah pakai yang sedikit rada manual gitu, nggak terlalu otomatis banget. Kita bikin dulu 7 lane dari mana ke mana. Kita bikin 7 lane dulu. 5, 6, 7. Ya pokoknya pembuatan ini kita skip aja guys. Soalnya ya sistem itu sama aja kayak yang di survive gua ya. Sama aja kayak gini. Terus di atasnya dikasih observer guys gitu. Jadi ya gitu doang. Sama sistemnya sama. Jadi kita skip aja. Sampai udah jadi guys ya. Oke. Bentar guys, salah guys. Harusnya tinggian dikit satu blok gitu biar. Ya kalau kayak gini gimana kita naruhin chestnya coba. Tuh terlalu ini anjir, terlalu rendah. Mohon maaf nih, salah konsep nih.
Nah, jadi gitu guys, di dalam sini tuh ada air ya. Dalam situ ada air dalam sininya. Jadi biar kita bisa nanemin si sugarcane itu, guys. Oke. Terus apa lagi ya? Waduh, kita perlu hopper juga, guys. Waduh, iron gua habis dong, anjir. Kayaknya kita harus nyari iron dulu, guys. Kita mining-mining dulu bentar, mau enggak mau ya. Kita harus mining gara-gara kita enggak punya iron. Wah, parah sih emang. Bentar aja, guys, enggak lama-lama. Gua males juga soalnya. Udah capek sih gua mining mulu. Nice. Oke, guys, karena gua enggak mau mining di cave ya. Jadi kita mining di bawah sini aja dah. Kita main di gua enggak punya torch lagi, aduh. Oh ya, gua kan punya ini, punya apa namanya? Punya charcoal. Pakai aja dulu buat bikin torch, nanti diganti kok. Perlu iron buat bikin hopper ya. Kita perlu iron, kita langsung aja dulu gali di sini. Kita perlu iron. Nah, ini coal juga, kita cari juga nih coal nih. Kita perlu juga, perlu coal. Kita ambil aja dulu. Panen. Panen coal, guys, panen coal. Banyak banget coalnya asli. Guys, kayaknya kita kedalaman dah. Buat apa kita nyari iron sampai ke kedalaman segini coba? Aduh, parah emang cari iron doang sampai ke kedalaman 220, anjir, buat apa? Coba kita cari ke rada atasan dikit ya. Mungkin so far oke. Oke, kita coba gali di sini, siapa tahu kita nemu iron. Ya, kita nggak perlu ini itu sih. Gue pengen cepet aja sih, bukannya gue nggak mau cari ke kedalaman segitu, biar cepet aja gitu, biar cepet nemu ironnya gitu. Ayo, skeleton. Yuk. Oh, ada sih, anjir. Itu skeleton di mana ya, coba? Aduh, meresahkan, anjir. Skeleton kayak gitu, tulang hidup coba. Ini copper, guys, bukan iron. Gua perlu iron bukan copper, man. Apa enggak ada iron gitu di sini? Come on, man. Gua perlu iron. Kasih gua iron, please. Hello. Kasih gua iron. What? Wait, what? What? What the hell, man? What? Ini stronghold? What the hell, man? Seriusan gua nemu stronghold? What? Anjir. Oh my god. Stronghold, man. Hey, ini stronghold, man. Astaga. Gua nemu stronghold, anjir. Anjir, ini real. Ini beneran stronghold, anjir. What the hell? Man, hey, hello. Gua enggak bercanda nih. Gua enggak bercanda. Ini gua enggak di prank kan? Ini gua enggak di ghosting kan? Seriusan ini. Oh my god. Ini stronghold, man. What the freak? Ini stronghold, man. Hey, ini stronghold. Beneran, seriusan. Seriusan ini stronghold. Ini stronghold, gue nggak tahu. Gue pengen nyari iron, tapi malah nemu stronghold. Gue bayangin, gue pengen cari iron ya. Gue pengen cari iron, kenapa ketemunya stronghold? Aduh, ini gimana ceritanya coba? Ayolah, tahu dah. Kita coba gali dulu. Kita perlu iron, man, bukan stronghold. Astaga. Kok kita malah nemu itu stronghold, anjir, aduh. Gimana ceritanya dah? Betapa hokinya gua di world gua yang ini, asli. Di seri survival gua aja gua harus nyari dulu, anjir. Gua harus ngumpulin ender pearl dan harus ke Nether buat nyari blaze rod
untuk nyari apa lagi nih? Astagfirullahalazim, ini ametis bro. Tadi gua nemu stronghold, sekarang gua nemu ametis. Maunya apa sih Pak Mojang? Eh, bookshelf? Oh iya guys. Wait. Kita kan ini nih, kita kan perlu buku juga nih. Ini aja copet aja dah bookshelfnya. Buat apa lama-lama coba? Iya gak sih? Bentar nih kita buang dulu sebagian. Diorit gak perlu. Nice. Yaudah ambil lagi dong. Oke. Waduh. Oh ini iya sih, ini stronghold yang tadi ya. Oke lah, kita copet aja dulu ini. Kita copet. Kita perlu bukunya asli. Buset, tadi gua nemu stronghold, sekarang gua nemu ametis, dan ini satu lokasi yang sama anjir. Wah gila sih, parah. Ini developer game maksudnya apa sih ngasih world gua kayak gini? Gua dapat keberuntungan yang berlipat ganda coba. Semoga ada chest. Oh ini chest. Ah, buku yang kita cari guys, akhirnya guys kita dapat buku. Kita dapat kertas juga. Gak perlu bikin sugar cane lagi dah, asli dah. Salah. Gak perlu bikin sugar cane guys. Kita ambil aja di sini dah. Kita tinggal copetin ini semua ya, copetin semua nih, hancurin aja. Kita bikin bookshelf gitu. Kita ambil buku sebanyaknya biar enchanting table kita maksimal levelnya ya. Nice one. Come on. Gak nyangka gue asli soki ini guys. Asli gak nyangka gue sumpah. Buset. Udah 64 dong, ada 1 stack. Udah oke, kita ini kita buang aja diorite. Gak perlu diorite lah. Granit juga kita buang aja. Cobblestone. Weh. Udah lah. Nah gak apa. Oke. Kita copetin dulu semuanya. Wah parah sih, hoki parah sih. Gue hoki parah asli. Beneran dah. Bentar, kayaknya biasanya di atas ini ada ini juga nih. Ada buku juga nih. Kalau nggak salah ya. Di atas itu kalau nggak salah, kita cek dulu. Semoga nggak ada mob. Oke, aman. Aman. Kita cek dulu. Ah, ini di sini ada bukunya. Ada chest-nya maksud gue. Oke, dapat buku lagi, lumayan, kita copet aja. Kapan lagi kita dapat buku gratis itu sama kertas juga. Nah kan, nah gitu. Jadi kita gak perlu bikin sugar cane lagi cuy. Gak perlu bikin sugar cane farm gitu kan. Kita niatnya nih, niatnya mau nyari iron kan. Mau nyari buat bikin hooper, buat bikin sugar cane farm. Tapi tahu gak tahu malah kita nemuin ini. Nemuin stronghold yang ada perpustakaannya. Jadi kita bisa ambil bukunya guys. Kita bisa ambil bookshelf-nya. Balik. Kita udah dapat apa yang kita cari? Balik. Dan kita dapat bonus guys ya. Kita dapat bonus itu. Dapat bonus. Apa sih namanya anjir? Dapat bonus stronghold ya. Lumayan enggak apa ya? Ya pokoknya lumayan lah. Bagus banget anjir. Kapan lagi kita dapat stronghold enggak sengajaan gitu. Ya udah. Oke guys. Kita udah dapat apa yang kita cari ya, kita udah dapat. Akhirnya semudah ini kah main hardcore anjir, gila. Tapi kita kekurangan kayu guys, kita nebang pohon dulu ya. Mohon maaf nih sebelumnya nih Pak, Anda nggak dipakai lagi Pak, tapi mungkin kayaknya nanti bakal gua pakai sih. Kalau misalnya series ini berlangsung lama, kita bakal pakai farm ini guys, karena kita perlu paper dan pastinya gunpowder buat kita bikin firework buat Elytra guys ya. Kalau sampai gitu. Kalau misalnya kita udah ngelawan Ender Dragon terus kita udah dapat Elytra, ya pasti kita perlu sugar cane farm sih buat bikin Elytra. Buat bikin firework gitu buat roketnya. Kita masih punya lock lagi kan? Ya enggak keambil dong tadi lock satunya. Aduh. Udah lah biarin. 12 cukup enggak ya? Coba kita tes dulu. Yang penting itu sampai ke 30 aja guys levelnya. Biar kita enchant itu gimana ya? Ya biar ini dia nih yang ketinggalan nih. Tuh, ketinggalan tadi. Tuh.
kan 16 masih bisa nih. Ya lah balik lagi dong. Kita bikin semuanya aja, kita bikin bookshelf 15 ya guys. Oh. Ini ada bookshelf kan? Kenapa kita jauh susah-susah? Ya anjir, ini bookshelf ada, astaga. Tapi udahlah enggak apa-apalah. Sekalian kan kita bisa dapetin stronghold juga di bawah. Bonus berlipat ganda namanya, guys. Iya enggak? Kapan lagi gitu kan? Kapan lagi? Kita coba. Astagfirullah, mentang-mentang banyak bookshelf, masangnya salah ya coba ya. Ini tolong nih maksudnya apa nih? Mohon maaf nih. Gitu doang pakai salah anjir. Mentang-mentang banyak bookshelf juga. Semoga cukup lah ya, please, semoga cukup. Semoga cukup. Sampai ke 30. Sampai enggak nih? 28 anjir, kurang 2 bookshelf lagi dong. Ini nih kenapa pakai salah naruh segala nih? Aduh. Hancur lagi kan jadinya. Eh, kepenuhan dong. Ini kita buang aja. Oke, 2. Nice. 1 di sini, nice one. Satunya di sini. Oke. Nah, ini udah 30 nih. Tuh. Buset, looting dong anjir. Looting. Kalau yang ini unbreaking, fortune, unbreaking. Gue perlu fortune dah, tapi fortune 1 kayaknya. Fortune 1 kurang dong. Bentar coba kita cek dulu pakai diamond sword kita ya. Ini kan iron nih. Kurang enak aja kalau iron gitu. Sekalian kita up-nya itu ke diamond gitu. Biar sekalian OP, enggak ganti-ganti tools lagi gitu. Kita langsung kita tes dulu apa diamond sword kita juga hoki dapat looting atau apa gitu. Fire aspect lah yang ya seenggaknya. Yuk, bisa yuk looting 2 sharpness. Oh, sharpness boleh kayaknya. What? Gua enggak punya ini dong anjir. Gua enggak punya. Aduh, gua enggak punya ini dong. Gua enggak punya apa namanya? Lapis lazuli. Bentar, kayaknya kemarin kita mining ada ngeliat lapis, udah kita cek dulu cave yang kemarin ya ini ya. Di sini enggak sih? Bener enggak ya? Ngebagiin aja. Bukan di sini. Mana kemarin ya lapisnya ya? Gua lupa dah. Tempatnya gua lupa anjir. Kemarin itu kalau enggak salah sih di sini. Iya enggak sih? Apa di oh itu tuh tuh itu tuh 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 itu tuh. Oke. Nice. Oke. Lah kok enggak keambil dong? Kok enggak keambil? Oh iya penuh ya. Buang aja papernya dulu. 12. Cukup enggak sih? Udah deh, gua takut dah. Gua takut. Mending kita pulang. Sekarang kita pulang ya, kita pulang. Kita pulang, kita enchant dulu guys. Kita pulang dulu. Let's go. Kita pulang dulu, kita enchant ya. Kita enchant, kita pulang dulu. What? Oh, salah jalan. Kita pulang dulu, kita enchant dulu. Itu kaki apa? Anjir, oh shit man. Kaki apa? Gua kaget makanya nih gue ini nih. Gua kira kaki apaan, ternyata ini nih. Nih. Kelewatan dong. Lumayan nih, gak dicopet. Kita pulang. Sword gua duluan atau apa ya? Sword mungkin. Level kita berapa sih? Oh, 19. Cukup gak ya? Ini gak cukup dong. Tapi ini boleh, sharpness. Sharpness 2, lumayan juga ya. Oke, nice. Tuh. Gila enggak? Shiny enggak tuh anjay. Terus apa lagi? Diamond. Pickaxe. Unbreaking efficiency. Enggak ada apa namanya? Fortune gitu. Oke, kita bakalan coba wait, ini kita taruhin dulu di sini biar enggak ngeganggu ya. Taruh sini dulu, nice. Ini sebagian barang-barang kita taruh sini dulu nih. Bakalan cobain chance dulu armor gua, siapa tahu ada yang OP gitu. Diamond helmet. Projectile, blast protection, projectile. Tolong, gue pengen apa sih namanya? Gue pengen fire protection dah.
biar aman kalau ke Nether gitu. Projectile bus kok sama semua anjir. Ya sama semua dong. Kayaknya kita harus enchant buku dulu supaya beda beda lagi gitu dapatnya. Ah, silk touch. Tapi gua level gua kurang dong. Wait, fire protection ada di sini. Yang gua cari nih. Ya lah coba aja ada di diamond helmet gua gitu. Ini best protection anjir. Ini juga sama. Ini juga sama. Ayolah. Eh, thorns. Thorns 1. Oke, kita ambil aja thorns. Ini bagus juga, gua juga suka. Oke. Habis itu coba kita lihat apa ada yang berubah. Fire protection 2 akhirnya. Guys, akhirnya fire protection. Oke, masih cukup. Kita ambil chest plate dulu. Fire protection lumayan enggak apa, meskipun iron juga kita ambil. Kita ambil fire protection plus unbreaking dong, mantap enggak tuh? Habis itu legends. Torch 2. Plus protection. Helm gua please dapat yang bagus. Tons 2 tapi level 30 guys. Aduh. Protection. Efficiency. Kita ambil aja dah. Untuk pickaxe lumayan. Kita tabungin dulu. Abis itu please dah. Ini diamond helmet gua kasih yang bagus dong. Diamond legends. Unbreak. Fire protection 3. Level 30 Bambang. Hey, level gua berapa? 11 nih. Fortune silk touch. Astaga. Fortune 1 cukup enggak sih? Ya ilah kurang level gua, cuy. Kita cari buat dapetin Fortune 1. Lumayan kan ntar kalau misalnya kita nyari diamond lagi. So ya, yeah, mohon maaf banget guys karena tadi itu klip yang terakhir itu hilang guys. Karena enggak ke-record gara-gara ya mungkin recordernya yang error mungkin ya, jadi enggak ke-record. Jadi di bagian akhir itu di klip terakhir itu gua udah enchant semua armor-armor gua kayak gini. Bentar ya. Nah, gitu guys. Untuk bots gua pakai Thorn 1, terus legends ada blast protection plus unbreaking 1. Untuk iron chestplate chestplate-nya gue dapat fire protection 2 sama unbreaking 2 guys. Untuk sword-nya sharpness 2 dan helmet-nya itu fire protection 1. Ya jadi gitu guys. Ya gue pasangin aja di sini. Nanti baru kita pakai gitu ya. Untuk pickaxe gue dapat fortune 1 plus unbreaking 2 guys. Yang tadi kita ngumpulin XP juga. Dan guys, di sini tuh udah hari ke-21. Kalau tadi di video terakhir yang sempat ke-record itu baru hari ke-20 ya. Dan sekarang udah hari ke-21. Jadi kita dari tadi itu main dari hari ke-15 sampai hari ke-21, guys. Jadi gitu. So ya guys, cukup segini dulu untuk video kali ini. Buat yang suka jangan lupa di-like, buat yang enggak mau ketinggal video baru jangan lupa di-subscribe dan jangan lupa juga follow Instagram gua @lzcraft. And gua LZ pamit undur diri and see you on the next video. Bye.